kita macam-macam. Akhirnya Tuhan bayar dengan harga cash. Tuhan bayar dengan harga syek cash. Menengkaknya jinayah, menengkaknya rogol dengan jumlah yang begitu hebat, sehingga berlakunya perkara yang melampaui batas. Sumbang mahram ayah terhadap anak, toki itu ayah, datuk terhadap cucu. Berlakunya budak yang kecil yang di bawah umur dirogol, berlaku di sana, di sini. Akhirnya semua pihak berbahas, berbincang, macam mana nak buat ni, macam mana nak hadapi perkara ni, macam mana nak menangani masalah rogol. Dia buat mesyarat sama-sama, dia timbul macam-macam cadangan. Ada cadangan suruh buat cawak besi, ada cadangan suruh kasih, cadangan suruh kerak, cadangan suruh macam-macam. Macam-macam. Ini menandakan bahawa sesak, fikirannya sesak. Padahal sudah ada ayat Quran, sudah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah beritahu. Jangan malu, jangan segan kerana PAH beritahu. Oh, kalau ikut kan ikut PAH pula. Ini bukan masalah PAH. Ini masalah kita dengan Tuhan, masalah kita dengan Allah Taala. Hukum yang diwajibkan oleh Tuhan. Sekarang ni Allah Taala dah jelaskan kepada kita benarnya perjuangan kita, betulnya perjuangan kita. Walaupun dia nak buat macam-macam, sekak cara sekak. Bila suak haba lapu, ada penyelewengan tanah di Kelantan, BPR mari siasat selalu. Bila suak haba lapu, ada penyelewengan balok di Terengganu, kerana balok beri kepada anak dara, BPR terus pergi siasat selalu. Ada esko beri zakat ke anak dia, BPR pergi siasat selalu. Terjun tak tangga, BPR pergi siasat. Alhamdulillah, BPR ni rajin. Kalau dengan Kelantan, dengan Terengganu, dia rajin mari siasat. Kalau dengan UMNO, kerajaan pusat, dia malah. Sampai 20 tahun mari siasat. 20 tahun. 30 tahun. Baru ambil ereksia. Ambil ereksia pun tolak dengan kursi, dah urut dah. Masa gagah tak berani. Dia ambil hak yang lemah, yang tak urut. Dia ambil tindakan. Itu pun 20 tahun, belah tahun. Terengganu dengan Kelantan terjun dak tangga mari. Alhamdulillah, BPR dia sayang ke kita. Dia sayang ke Kelantan dengan Terengganu ni, dia nak jaga sungguh-sungguh. Oleh kerana itu kita selamat. Dia ke siasat di Terengganu, saya nak cerita hati Terengganu. Kerana katanya balok terberi kepada seorang anak dara. Balok kawasan Yayasan Terengganu. BPR pergi siasat. Kita beri kerjasama. Serah paik ke BPR. BPR buka. Tengok paik. Yayasan Terengganu dia ada kawasan dia. Dia nak buat ladang. Kawasan tu adalah balok. Balok tu nilainya 1 juta lebih. Ha? 1 juta lebih-lebih. Maka ada 3 syarikat yang buat permohonan. Syarikat yang pertama 1 juta, syarikat yang kedua 1.2 juta, syarikat yang ketiga 1.5. maka kita beri pada yang paling tinggi lah. Hak yang tinggi sekali 1.5. kita tak tahu syarikat tu anak dara ke, anak tuna ke apa, kita tak tahu. Itu bukan kerja kita. Kerja kitanya syarikat yang paling tinggi. Kalau nak tanya anak dara, tanya majlis, tanya pejabat agama, yang tanya kita. BPR pergi siasat, alhamdulillah. Lepas tu anu esko terima zakat. Oleh kerana kita ada Terengganu, bila dirapah royalti, royalti minyak dirapah. Royalti ni merupakan 80% daripada hasil negeri Terengganu. Bila dirapah 80%, cuba adik kakak fikir, kalau kita belanja RM100 sebulan, nyerapah RM80, tinggal RM20 nak belanja macam mana? Cuba adik aku fikir. Orang UMNO kata tahan 3 bulan, ada kata tahan 4 bulan, macam Kelantan itu juga. Alhamdulillah kita boleh bertahan 4 tahun. 4 tahun kita bertahan. Dia fikir macam mana? Bila dia rapah realiti, orang beri zakat ke Terengganu. Tahun 99 kita terima zakat 11 juta.
Tahun 2000 kita terima zakat 21 juta. Tahun 2001 kita terima zakat 27 juta. Tahun 2002 kita terima zakat 34 juta. Tahun 2003 baru ni kita terima zakat 40 juta. Ah, tu dia. Tu dia. Kemudian kita tebang balok. Masa dia hari tu tebang balok banyak, PT sikit. Masa kita tebang balok sikit, PT boleh banyak ke kerajaan. Itu bezanya. Alhamdulillah, bila duit zakat banyak, maka kita buat keputusan semua anak-anak Terengganu yang belajar, kita nak beri duit zakat, nak beri bantuan. Yang belajar di Mesir, belajar di Syria, belajar di mana, nak beri duit zakat. Maka pegawai-pegawai kita pergi ke Mesir, pergi ke Jordan, pergi ke Yaman, pergi ke mana-mana, ambil nama budak-budak ni. Maka semua budak-budak ni beri nama belaka, termasuk anak esko, termasuk anak esko. Maka dia terima juga zakat. Zakat ni ada 8 bagian. 8 bagian. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini ayat Quran. 8 bagian. Fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang berhutang, orang yang sabilillah, ibnu sabil, hamba yang nak dimerdekakan. 8. Setengah ulama mengatakan kena beri ke 8-8 ni. Ada ulama mengatakan kalau pakai miskin banyak, kita boleh beri kepada miskin banyak, tapi nak ambil belaka bagian lain tak boleh. Di mana budak-budak yang belajar agama ni termasuk dalam sabilillah, kita boleh beri. Walaupun dia kaya, walaupun dia senang, sabilillah boleh ambil bagian. Tok guru yang mengajar agama, kita beri bagian sabilillah. Yang mengajar Quran, beri bagian sabilillah, walaupun dia kaya. Kedua dalam TV, pemimpin UMNO Terengganu, apalah kerajaan apah ni tak reti. Beri zakat ke anak esko, tak beri ke pakai miskin, ibu tunggal, anak yatim. Ibu tunggal masuk dapat zakat juga. Ibu tunggal kalau dia kaya tak boleh. Anak yatim kalau dia kaya tak boleh, buat pada tak reti tu. Alhamdulillah, BPR beri siasat. Pergi buka-buka pahaya tengok, betul. Kemudian esko kita ni dia ada maruah, ada harga diri. Bila orang sebut anak dia terima zakat, dia bayar balik. Kita kata tak usah bayar lah, memang hak dia. Tak, esko ni bayar balik. Bayar balik, pulang balik duit zakat. Ada maruah, ada harga diri. Inilah di antara perkara-perkara yang menunjukkan bagaimana Barisan Nasional bercelaru di dalam menentang kita. Oleh kerana itu, marilah sama-sama kita mempertahankan kerajaan yang kita ada pada hari ini, kerana kita nak melaksanakan Islam sungguh. Dan Allah Ta'ala telah membuktikan keberkatannya. Makna berkat ni, walaupun hasil sikit, kita boleh meretoh. Hasil banyak, meretoh celaru, itu menandakan tak berkat. Alhamdulillah, kita telah mewujudkan suatu kerajaan Islam. Marilah kita pertahankan kerajaan Islam. Malam ni saya bersyukur pada Allah Ta'ala melihat jumlah yang begini ramai, menandakan rakyat negeri Kelantan masih bersama dengan kita, menandakan bahawa gelombang biru yang berlaku di Terengganu itu tak sapa ke Kelantan. Di Terengganu pun tak jadi apa gelombang biru. Gelombang hijau di Terengganu, gelombang biru tak ada. Gelombang biru ni kalau kita pergi tepi laut, gelombang biru ni ombak tak kuat. Kalau ombak kuat ni gelombang hijau, dia naik habis, lumut-lumut naik. Itu baru kuat sungguh. Kalau gelombang biru tak jadi apa. Saya rasa cukuplah sekolah itu nak bagi kita guru pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.